Assalamualaikum dan salam Ramadan. Kali ni saya nak share resepi udang serai yang simple je untuk korang. Sebelum ni saya ada kongsikan resepi ayam serai, tapi kali ni saya nak gunakan udang. Masakan ni kena lebihkan serai untuk terbitkan aroma dan rasa. Kalau tak jadi macam masak merah je. Untuk rasa garam yang lebih lembut, saya pilih garam sasa. Senang je, just tuang je. Saya juga masukkan sebut perasa. Kalau korang nak masukkan sos tiram pun boleh. Masak sampai sedikit garing dan masukkan air asam jawa dan masak lagi sampai garing dan sedikit kering, dan kita masukkan kicap ABC. Balancekan rasa pedas, manis, masam dan masukkan udang. Masukkan juga hirisan bawang. Kacau sebati. Korang nak masukkan air pun boleh. Aku suka kering-kering. Dan masukkan cili hijau. Laki aku suka pedas, so dia akan picit-picit je cili hijau bila nak makan, nak pedas-pedas macam tu. Dah siap. Mudah sangat. Garam sasa ni korang boleh dapatkan di Speedmart yang berdekatan. Dan